Ya, kita bersama dengan Madini Haji Ahmad. Assalamualaikum, Madini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, nampaknya hari ini kita sedondon ya, memakai warna brown. Warna alam juga ya. Oh, betul. Madini, tadi kami ini ada bercerita selalunya di hujung minggu banyak sahaja aktiviti yang dapat dilakukan. Betul. Mungkin Madini dapat kongsikan kalau sekiranya ada apa aktiviti ataupun acara yang akan berlangsung di daerah Belait. Bagaimana? Ya, memandangkan esok adalah hari Minggu ya, hari Ahad adalah hari untuk kita meluangkan masa bersama dengan keluarga ya. Jadi ada satu majlis yang akan diadakan di daerah Belait, iaitu di kawasan Taman Rekreasi Sungai Liang, iaitu majlis sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Adagayuh. Itu anjuran dari Persatuan Sang Jati Dusun ya, dengan kerjasama Majlis Perundingan Mungkim dan Kampung Daerah Belait. Jadi apa yang menariknya tentang acara ini, mereka bukan saja mengadakan sambutan Hari Raya Aidilfitri, malah mereka akan membukakan kepada orang ramai dengan membuat pertunjukan daripada beberapa buah kampung seperti persembahan tarian ya, tarian daripada puak dusun, masakan tradisional daripada kampung-kampung, dan juga yang paling menariknya mereka akan membukakan pameran iaitu baju lama ataupun barang-barang antik ataupun peninggalan daripada nenek moyang kita ni ya. Jadi sekiranya Nadirah dan juga Muhammad ada kesempatan, bolehlah ya datang ke daerah Belait di hujung minggu ini. Wah, satu acara yang sangat menarik sebenarnya. Betul, betul. InsyaAllah jika berkesempatan, mengapa tidak? InsyaAllah. Baik, yeah. Kita terus serahkan bersama dengan Madini. Mungkin ada bahan dan juga bahan semasa daripada daerah Belait yang cukup menarik. Silakan. Baiklah, terima kasih rakan sekalian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera. Alhamdulillah, terima kasih atas kesetiaan anda dalam menyaksikan rancangan Rampai Pagi lintas langsung dari daerah Belait. Seperti biasa, kami akan memberikan info semasa dan juga bahan lebih menarik dari daerah Belait ya. Dan untuk maklumat bagi kita ya, keadaan cuaca di daerah Belait pada hari ini dalam keadaan yang hujan ya. Jadi apa yang diharapkan kepada bis kita agar sentiasa berhati-hati, terutamanya kepada pengguna jalan raya ya, agar sentiasa berteransur sama dengan pengguna yang lain. Baiklah, sudah saya akan kongsikan dua info semasa yang berlaku di daerah Belait ya, iaitu mengenai dengan Persatuan Sang Jati Dusun dengan kerjasama Majlis Perundingan Mungkim dan Kampung Daerah Belait akan menganjurkan sambutan Hari Raya Aidilfitri dan Adagayuh pada hari Ahad ini 28 Syawal 1443 Hijrah bersamaan dengan 29 Mei 2022 Masihi, dan majlis ini akan bermula pada jam 8 pagi sehingga 12 tengah hari dan akan bertempat di Taman Rekreasi Kampung Sungai Liang daerah Belait. Jadi diharapkan kepada mereka yang terlibat agar mengikuti SOP yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kesihatan. Dan info seterusnya ya, penutupan sementara bekalan elektrik di kawasan Jalan Kandul, Bukit Sawat dan Simpang 1425 Sungai Mau, yang mana ianya telah bermula pada 23 Mei yang lepas, masih lagi giat dijalankan sehingga ke hari Isnin 30 Mei 2022 kecuali pada hari Jumaat dan hari Ahad. Dan penutupan ini bermula pada jam 8.30 pagi sehingga 11.30 pagi dan akan diteruskan semula yang pada jam 2 petang sehingga 4 petang. Dan penutupan sementara ini disebabkan oleh kerja-kerja penggantian kabel kawat atas ke kabel ABC. Jadi diharapkan kepada penduduk yang tinggal di kawasan berkenaan agar mengambil maklum tentang perkara yang telah disampaikan. Berada sekarang kita saksikan satu bahan visual yang telah disediakan oleh rakan tugas kita untuk hari ini. Seni mempertahankan diri atau seni bela diri merupakan satu kesenian yang timbul sebagai satu cara seseorang itu mempertahankan diri. Ia merupakan kaedah berlawan secara tradisi dengan atau tanpa senjata. Ianya juga bagi mempersiapkan diri sebagai self-protection. Walaupun ia bukan jaminan kita akan terselamat daripada jenayah, sekurang-kurangnya kita mempunyai asas mempertahankan diri dan dapat mengelak daripada terus menjadi sasaran penjenayah.
silat, taekwondo, muay thai, judo, karate, wushu dan mixed martial arts adalah antara beberapa seni mempertahankan diri yang popular di seluruh dunia. Bukan sahaja lelaki, malah kaum wanita juga turut menceburi sukan lasak ini. Masa endemik ini, latihan memang dibuat secara fizikal dan virtual dalam masa yang sama. Disebabkan kapasiti dalam satu venue itu tidak boleh ramai. Jadi di masa-masa training itu dibuat dalam gym ini akan dibuat secara fizikal dan training itu akan dibuat dengan live stream kepada pelatih-pelatih yang bertraining di rumah secara virtual melalui Zoom, aplikasi Zoom. Sebagai seorang jurulatih, kita boleh lebih fokus dengan teknik-teknik yang diajar. Pasal latihan di secara virtual, Tani boleh membuat satu latihan itu, like satu session itu satu pergerakan saja. Jadi jurulatih, secara jurulatih kami boleh fokus dengan teknik. Adakah yang salah apakah atau dapat di adjust apa atau. Jadi lebih itulah, lebih memfokus dengan mengajar teknik-teknik yang dengan masa yang pendek, tapi satu teknik. Kalau secara macam dulu, satu hari pelatih-pelatih akan belajar 2-3 teknik ataupun lebih dari itu. Jadi kadang-kadang teknik, satu teknik itu belum lagi hafal ataupun belum lagi bagus, dibelajar lagi teknik lain. Jadi ya ada apa ni, kurang fokus lah di sana. Kalau zaman masa ni, kami lebih fokus dengan teknik-teknik yang itu. Keburukannya ialah no physical. Jadi pasal martial arts ni, seni bela diri ni, selalunya menggunakan fizikal, iaitu macam sparring, cross contact kan. Tapi pasal masa ni mengikut SOP, kita ni tak boleh membuat pergerakan secara per contact. Jadi mostly trainingnya adalah shadow training lah, buat pergerakan saja. Tapi untuk sparring melawan itu nada. Jangan jadikan penularan virus ini sebagai satu alasan untuk jadi malas. Okay, harus mengaktifkan diri, membuat physical activity seperti martial arts ini. Martial arts ini bukan saja physical activity. Kita boleh belajar lagi teknik-teknik yang boleh pertahankan diri dengan apa tu, kita tidak tahu. Maybe in future kita ni memerlukan dalam situasi yang terdesak apa, kita memerlukan teknik-teknik yang boleh mempertahankan diri. Itulah yang dinasihatkan kepada belia-belia. Kalau ada minat, boleh datang arah kami ke ataupun mana-mana gym yang mengajar seni bela diri untuk itulah belajar, melanjutkan menambah ilmu-ilmu yang boleh fizikal dan pertahankan diri. Seni bela diri telah lama wujud dan pada mulanya ia berkembang di medan pertempuran dengan penggunaan senjata moden dan ianya secara perlahan-lahan semakin berkurangan. Seni ini mampu meningkatkan daya ketahanan fizikal dan mental di samping meningkatkan keyakinan kita apabila berhadapan dengan situasi yang mencemaskan dan membahayakan keselamatan diri. Boleh dikatakan seni bela diri terdapat di merata dunia dan hampir setiap negara mempunyai seni bela diri yang berkembang maju. Seni mempertahankan diri dilahirkan sebagai cara untuk mengekalkan integriti fizikal dan merangkumi pendidikan disiplin diri.